بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

masih tentang wazan af'ala yufa'ilu sekarang bina' naqis Apa itu bina' naqis anak-anak? Coba buka sama-sama kita jawab, buka mikrofonnya. Apa m -m, bina' yang Iya. Iya. Ya. Ya, benar, ya. Jazakallahu khairan atas jawaban Anda. Ya. Bina naqis adalah bina yang lam fiilnya berupa huruf illat ya. Hmm, ini dia contohnya ya. Siapa yang mau nasrib duluan? Kita mulai dari Falisa ya. Ya, Falisa. Falisa ada? Ya. Iya, Alqa. Yang lain ah, uh, uh, yang lain disiapkan ya bentar ya Kak, yang lain disiapkan. Nanti semua insyaallah dapat giliran sekali atau dua kali dua kali nih banyak ya dua atau tiga kali nanti halaman 142 142 Wow udah jauh kita ya Iya Nah kita mulai ya Kak Valiso kita mulai Iya, syukron ya kak. Alqoyulqilqan mulqan mulqin mulqan alqila mulqan mulqan. Nah, untuk yang ada tulisannya, insyaallah mudah ya. Ini yang kotaknya kosong kosong ini, ha ini ya. Kalau bisa kotaknya kosong kosong ini, berarti masya Allah udah udah pinter ya. Oke, okay, lanjut yang kedua. Ya syukron, ya Faliso, Yang kedua. Syahna. Hadir syahna. Iya, bacakan yang kedua. Abadah yubadi. Artinya menampakkan. Iya. Bagus, lanjut syukron ya kak Tita Al-Maizra Abaqo Yubaqi Iya Syukron, lanjut Rafifah Abla Eh afan, abeka abeka atasnya, menangiskan, membuat nangis ya. Abakayu beki. Iya, syukran. Danisa, ablah Oke, ulangi lagi. Faliso sekarang. Asna Yusni. Faliso, Syahna, Tita, Rafifa, dan Nisa. Ya. Asna sekarang Faliso memuji. Tasrifkan. Iya, 100 untuk Falisah. Kedua, Syahna. Ajara yujri mengalirkan. Hmm. Terus? Oke, okay, 100. Lanjut, Rafifah. Ahsa yuhsi Oke, okay, 100 untuk Tita. Lanjut, Rafifa. Akhfa yukhfi. Hmm, ya terbalik. Enggak apa, apa. Sekarang apa? Rafifa. Hah? Oh iya, berarti Tita berarti ya sekarang ya. Mana Tita? Tita ada Tita? Ah, Tita yang akhfa yukhfi. Iya, Masya Allah. Benar semua ya. Terakhir, Danisa. Baru nanti kita ganti orang ya. Yang lain siap-siap. Danisa. Berarti dayanya sekarang, atau iya, bagus ya, Masya Allah. Oke, lima orang pertama benar. Sekarang kita lanjutkan, Elva Zarina. Ya Iya bagus 100. Lanjut. Zahra Ajrina menyelamatkan. Ada Zahra Ajrina? Iya. Tasrifkan yang terakhir itu ya. Paling bawah, halaman 142. Zahra nggak ada buku. Di sini nampak. Aa, yang paling bawah. Aa, jadi, aa, apa Zahra? Kenapa belum dapat buku? Oh di rumah nggak ada ini ya ya eh, udahlah lihat dari sini aja lah nampak nggak ya nah nampak ya nah nun anja yunji menyelamatkan paling bawah paling bawah itu huruf nun ya Na, naja asal katanya. Terus ditambahin alif jadi anjayunji. Terus Iya bagus ya 100 walaupun nggak ada buku bisa ya Masya Allah Barakallahu fiqh Halaman selanjutnya 145 nah, agak, agak rabun ini ya Halaman 40 145 Bina Ajuwaf Oke sekarang jawab sama-sama Bina Ajuwaf itu pengertiannya apa Nana? anak, -anak? Iya, bina yang ain fi'ilnya berupa huruf lat, ya. Tengah ajwaf itu artinya ya, tengahnya kosong. Nah, berarti yang di tengah itu adalah ain fi'il. Berarti ain fi'ilnya berupa huruf lat, ya. Aroda yuridu. Nah, mana huruf latnya di sini? Ya, aroda ada alif ya, alif aroda. Sudah. Sekarang syahfina. Tasrifkan syahfina. roda yuridu. Ada syahfina? Iya. Iya. Hmm. Uh, ulangi fi'il amarnya arid. Fi'il amarnya arid. Iya. Sekarang tasrifkan ahala. Memindahkan. Masih syafina ya. Jadi dua. Memindahkan ahala yuhilu. Apa itu? Hmm, bukan. Iha Ihalatan hmm, Muha Muhalan hmm, Terus Terus a ah, fiil fiil amarnya ahil ah, ah, terus alhamdulillah ya, walaupun agak terbata-bata tapi sampai sampai akhir juga selesai juga alhamdulillah ya walaupun lambat tapi selesai barakallahu fiq ya 100 untuk ya syafina 100 untuk syafina ya lanjut Shafina. kaila farda ada kaila farda iya kaila farda tasrifkan abaha yubiyahu membolehkan uh, fiil amarnya disukunkan abih iya yang kedua azaro yuziru menyimpangkan Hmm, iza, iza, gotan. Kunkan, disukunkan, disukunkan. Iya, azir. Tu. Iya, la tuzir. Terus yang terakhir? Dua. Iya. Al. Alhamdulillah selesai juga, enggak apa-apa. Ya, barakallahu fika. Ya, 100 ya. Kaila Farda lanjut Wafik Ada nggak Wafik? Hadir Wafik? Ya, lanjut Deandra hadir Deandra hadir Deandra Iya. Tasrifkan abana yubinu. Iya. Yang kedua, azala yuzilu. sempurna ya seratus Deandra lanjut ya Safira Kiasri ada Safira Safira ada Wafik ada nggak Wafik nggak ada, oke okay. siapa, oh sama-sama aja kalau gitu, kalau gitu yang terakhir ini Asyaro, Yushiru sama-sama aja ya, karena semua udah Alhamdulillah ya Barakallahu fikun Antuna ikut semua aja udah senang Ustazah Sebagian ada yang tugasnya belum ada ngumpul ya, kan? Kemarin ada sudah kasih tugas ya. Yang kedua, yang tugas yang kedua ada hari Senin, sudah kirim tuh hari Senin. Sebagian ada yang ngumpul ya, nanti. Uh, jadi, udah dua kali ya, Ustazah Minta di semester dua ini, udah dua kali sudah kasih latihan ya. Jadi nilainya harusnya sudah ada dua nilai. Oke, sama-sama ya. Buka mikrofonnya, asyaro Yushiru memberi isyarat. Satu, dua, tiga. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Adha'a yudhi'u menyanyiakan. Satu, dua, tiga. Iya, yang terakhir, Aana Yuainu menolong. 1 2 3 Iya. Sudah sekarang yang terakhir ya. Eh belum belum terakhir. Halaman 148. Nah, halaman 148 itu kan dikatakan binaknya mahmuz ya. Binaknya mahmuz. Itu sebenarnya bukan mahmuz ya. Diganti aja jadi misal. Ganti misal ya. Bina Mahmuz ada di halaman 153. itu baru Bina Mahmuz. 153. Ya. Sudah, di halaman 148 itu dia binaknya Mahmuz, ya. Mengapa Mahmuz? Karena fa ilnya berupa huruf al-lat ini ya wasola ya wasola yusilu huruf huruf hamzah hamzah ini kan huruf tambahan ya bukan huruf asli yang huruf asli kan wasola yasilu nah bina misal adalah bina yang fa berupa huruf al-lat jadi huruf al-latnya ada di awal itu huruf waw ya wasola sudah sudah diganti mahmusnya. Jadi misal ya, udah diganti ya. Ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama sama-sama ya. Uh, tunggu sebentar. Safira, Safira ada Safira? Safira Kiasri? Hadir. Nampaknya sinyalnya agak ini ya. Suara-suara dengar, dengar ya. Ya, ya udah kita baca sama-sama aja. Dari awal ya, dari awal ya kita baca sama-sama ya. Atau udah sampai sini aja. Ini yang bina bina misal untuk besok. Nah, bina misal ada dua ya, misal wawi sama misal yai. Buat lagi tambahan judulnya, misal wawi. Tahu tulisannya ya, wawi yu ada yaknya, wawi, wau alif, waw ya. Karena di halaman 151 itu bina misal juga, tapi misalnya bina misal yai, berarti huruf inletnya berupa huruf ya yang halaman 148 ya misalnya misal wawi karena huruf inlatnya berupa huruf waw di halaman 151 binatnya misal juga tapi misal yai ya Nah udah habis waktu kita ini ya udah diingatkan sama Zoomnya udah habis waktunya ya udah. Ini binak misal. Misal wawi. Terus halaman 151 misal ya'i. Halaman 153 binak Mahmuz Itu minggu depan insya, insya Allah. Se, 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 habis itu selesai ya. Selesai wazan af'ala yuf'ilu. Baru masuk ke halaman 158 wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan nah gitu ya halaman 158 jadi minggu depan hari Kamis insya Allah ya hari Kamis masih tentang af'ala yuf'ilu hari Jumat mungkin Jumat depan kita baru ganti wazan ya baik ya anak-anak syukron ya yang sudah ikut zoom dan menyaksikan youtube ya ya anak-anak untuk penyemangat aja ya sebagai penyemangat ya bahwasanya kesungguhan kalian dalam belajar, ketaatan kalian dengan aturan sekolah dan taat kepada pemimpin ya pada pemimpin itu insyaallah menjadi pahala-pahala ya baik untuk kalian dan orang tua kalian sebagai penyedia penyedia paket untuk anak-anaknya belajar ya insyaallah dengan kalian Belajar sekarang ini menuntut ilmu, ya, ilmu syari, ya Allah, dengan begitu Allah memudahkan urusan orang tua. Kalian mengampuni dosa orang tua, kalian dan mengangkat derajat orang tua, kalian, ya. Siapa yang mau keadaan seperti ini, ya kan? Pandemi, ya, pandemi seperti ini. Kesulitan itu merata, ya. Semua orang merasakan masalah, khususnya masalah ekonomi, ya. Kesulitan itu semuanya merata ya semua orang sedang juga sedang sulit ya di masa pandemi ini. Tapi siapa yang siapa yang meletakkan kita dalam kondisi pandemi ya? Yang meletakkan kita saat ini ya Allah. Terus siapa yang yang um, apa memberikan di hati pemerintah ya? Menggerakkan hati pemerintah untuk memutuskan belajarnya daring dari rumah. Ya siapa yang menggerakkan hati pemerintah? Ya Allah juga yang menggerakkan hati hati mereka ya jadi keadaan seperti ini bukan yang kita mau ya memang sudah suratan takdirnya memang sudah kehendak Allah ya seperti seperti ini ya jadi ya mm, disit, disinilah letak kita di diuji ya mungkin yang yang paling banyak yang paling banyak uh, ujiannya yang paling banyak ininya udahlah beli paket bayar uang sekolah ya kan Mana mungkin sebagian orang tua kita ada yang di PHK dari pekerjaannya, ada yang kehilangan pekerjaan, ya. Disitulah letak ujiannya, ya. khalaqal mauta ayyukum ya. Allah yang menciptakan hidup dan mati yang mana dengan kehidupan itu dan kematian itu Allah menguji siapa yang terbaik dari kita amalannya ya siapa yang paling baik semua kita di diuji ya ya meskipun ya kalau kita lihat nampaknya ya tapi tetap masih bisa makan kita masih bisa makan kan gitu ya masih bisa makan masih bisa uh, hidup tenang masih ada tempat tinggal ya nggak kena hujan nggak kena panas ya itu mesti masih sudah bisa di ya ya Iya, iya, udah selesai. Iya, ini masih di atas. Bentar. Ya, oke okay, anak-anak. Aku lu kau dah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi